Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian semua. Tips kita kali ini, cara mengatasi bisul pada bagian wajah. Nah, di sini bahan yang perlu teman-teman siapkan sangat mudah banget. Bahan yang pertama, kalian perlu menyiapkan kunyit. Di sini kita menggunakan saripati dari kunyit ya teman-teman. Kebetulan tadi kunyitnya sudah saya parut, kemudian saya peras dan saya ambil airnya. Di sini untuk airnya kalian gunakan sedikit aja. Nih buktinya tangan saya kuning habis memarut dan juga memeras air dari kunyit ini. Setelah itu di sini kalian juga perlu menyiapkan daun sirih. Mungkin kalian di sini tidak kenal ya teman-teman, karena daun sirihnya sudah saya potong menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk daun sirihnya, kalian pilih daun sirih yang masih segar, yang baru saja kalian ambil dari pohonnya. Setelah itu kalian iris seperti ini, kemudian nantinya akan kita tumbuk. Akan kita tumbuk hingga halus menggunakan ulek ya teman-teman. Oke, untuk daun sirihnya kalian gunakan sebanyak 5 lembar saja. Baiklah, setelah semua bahannya kalian siapkan, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Oke, untuk cara pembuatannya, di sini kita masukkan daun sirih yang udah kita iris tadi. Nah, gunanya kita mengiris daun sirih ini agar mempermudah proses dalam penghalusannya nanti ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan cobek, kita tidak menggunakan blender. Oke, sekarang langsung saja kita tumbuk. Nah, ini sepertinya udah mulai halus. Sekarang langsung saja kita peras air yang terkandung dari sirih ini ya teman-teman. Di sini saya tidak tambahkan air putih. Di sini kita langsung alami menggunakan air yang terkandung dalam daun sirih. Oke, di sini kita tumbuk seperti ini. Selanjutnya kita peras juga air yang terkandung dalam daun sirih ini. Di sini kalian gunakan tangan juga nggak apa-apa. Namun sebelumnya kalian cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita peras airnya. Nah, jadi airnya ini sangat banyak banget ya teman-teman, kalian bisa lihat. Di sini kita tidak tambahkan air putih lagi, kita langsung mengambil air yang terkandung dalam daun sirih. Oke, udah. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita rekomendasikan air daun sirih dan juga saripati kunyit tadi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini udah langsung bisa kalian aplikasikan pada bagian wajah yang memiliki bisul. Nah, ini sangat membantu banget, terutama bisa membunuh bakteri akibat penyebab bisul pada bagian wajah kalian ya teman-teman. Dan yang pastinya, setelah bakteri dari bisul tersebut hilang, kalian akan terhindar dari yang namanya bisul lagi. Oke teman-teman, jadi cara melakukannya pun sangat mudah banget. Nanti saya akan praktikkan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.